Masih di cerita Zia dan Zalifa field trip ke Bandung. Nah sekarang Zia dan Zalifa mau mengunjungi Puspa Iptek yang ada di Padalarang. Nah teman-teman udah pernah kesini belum? Kalau belum dan mau tahu isi dalamnya, yuk simak videonya. Ini isinya apa? Ini adalah lokasinya. Harpa tanpa dawai. Gimana cara maininnya? Oh, ini kan yang ada di kid zona. Pin screen. Ini pakai bak ini ya? Pakai paku ini. Enggak pakai plastik. Hey, oh ya, ini apa nih? Pusingan. Rotator pusingan. Nah, hey, perhatikan air yang ada di dalamnya sepeda. Tuh seperti mengayuh sepeda. Kami diputar juga bisa buat ini. Eh kakak, ada yang mau cobain kak? Udah dong kak. Tuh, coba Salifa. Kenapa bisa lebih enteng? Ya, udah sama terus di biogram. Nah, ini langsung. Oh. Langsung pakai katrol. Kalau yang ini? Ini pakai bantuan bearing. Mana bearing itu? Ini. Mana sih bearingnya? Bearingnya apa? Ini jadi dua oh, ini. Oh, double. Oh, iya ini satu. Bukan, ini dua. Nah, ini? Tiga. Oh lebih ini lagi. Empat. Diputar-putar jadi lebih enteng lagi. Jadi lebih enteng tuh. Oh, iya, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau buat sumur nih harusnya kayak gini. Ya. Nih. Ini apa ya? Loop and loop. Ya kan roller coaster. Ya. Ini hotbit. Buat gerakan.
setengah bola. Meja getar. Nah, dengan meja getar ini kita bisa bergerak. Mempengaruhi benda-benda di atasnya. Posisinya misalkan di sini, kalau di sini, nanti dia akan bergeraknya itu akan. Ini apa nih, gede banget. Oh bola. Oh alur bola, Zalifa. Nih lihat deh. Nih ya. Kalau dari sini Dian, ini lihat Dian. Dian, lihat nih. Nih. Coba. Tiga. Lagi? Tiga. Mana yang lebih dulu cepat sampai? Ayo barengan. Satu, dua, tiga. Ini sama ini nyampenya bareng. Ini di luar. Yang itu? Ini di luar ini. Iya kan karena nggak ada halangan. Coba. Wow, siapa yang lebih cepat? Wah iya, kenapa dia lebih cepat ya? Mungkin karena sini nggak ada beban. Mana nih bebannya di logi? Ini bebannya di sini. Ini bebannya di ujung, jadinya di beban di ujung ini paling memberatkan. Bebannya ini di luar. Bebannya. You love it, Jalifa. Kenapa coba? Kursi, coba. Gak mau ah. Sakit ya? Enggak. Aman. Dia malah manjat tuh. Parabola. Objek pada posisinya. Memantulkan objek pada posisinya. Ini kalau kayak apa namanya si satelit kan parabola tuh suka agak kayak payung gitu. Taruh ke sini tuh nanti dipusatin ke kabel-kabelnya. Makanya kita bisa nonton acara-acara TV yang bagus. Coba gini dong, coba ibu. Let me try. Bisa bawa air yang dari bawah nih ke atas tuh. Tuh, ada air di atas tuh. Oh, iya aku tahu. Masih ini diambil sini kan. Iya, naik ke atas. Ada air di bawah. Ayo, kamu di atas Dian. Jadi kalau lihat nih airnya. Oke, bisa enggak? Ayanya kamu merhatiin. Oke, sen. Nanti dia ini. Coba. Ya. Coba.
gini-gini. Oh. Oh iya, ada tuh percikan kapasnya. Ini gelombang. Apalagi ini, kutu-kutu listrik. Siapain? Besokan semuanya menggunakan penghapus kering. Oh iya. Kenapa bisa, ayo. Nih. Oh, jadi ada lampu-lampu. Ini apa namanya? Tornado air. Oh iya, keren banget. Wow. Itu gara-garanya diapain? Oh, diputer itunya. Ada putaran di bawahnya. Nah, keren dia. Ini penampakan sebuah tornado tuh. Ini ayah banget nih, ini namanya rangkaian seri 1-2 berjejer. Ini paralel, yang ini, oh itu yang bergerak tuh. Tungguin ayah ya, kita dengar penjelasan dari ayah aja. Gini. Kamu nih plus minus. Galifa mau main mewarnai di laptop, di komputer. Ini komputer jadul. Galifa suka enggak? Suka banget. Suka banget. Ganti dong warnanya sayang, ganti. Merah sama merah, hitam sama hitam, tabunya. Merah ini, sedikit merah. Ya, jalan mana? Ini yang pendek, yang panjang yang ini. Ya. Terus, ini benar pegang ini. Kita kabelnya tadi ya. Nah, coba itu nyalain dulu. Ini juga plastik fiber nggak bisa nih. Ya. Ini wajah nengok. Oh iya. Apa nih? Bagus banget kan teman-teman di dalam museum IPTEK ini. Selain untuk belajar, kita juga bisa mencoba berbagai alat dengan cara yang fun. Apa maksudnya? Oh iya teman-teman, tiket untuk ke museum ini lumayan murah loh, antara 20 sampai 30 ribu. Dan tentunya di sini kalian bisa mendapatkan banyak sekali manfaat untuk berkenalan dengan teknologi dan juga sains. Dan tidak terasa sudah pukul 4:30 sore dan waktunya untuk museum ini tutup. Oke teman-teman, sekian dulu ya liputan atau kunjungannya Zia dan Zalifa di Museum Puspa IPTEK Bandung ini. Semoga teman-teman bisa bermain di sini ya, dan juga Zia dan Zalifa bisa main ke sini lagi. Zia, lihat deh, lama-lama bandulannya bisa ngacak-ngacak. Maksudnya? Tuh, karena ada magnet. Teman, lihat deh, ini udah sepi, pengen tutup. Oke, seneng gak belajar di sini, Zia? Pasti seneng dong. Aku happy banget belajar di sini. Oke, teman-teman, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Bye!
Terima kasih.